Dan pemirsa, api yang membakar pabrik kasur busa di Cirebon, Jawa Barat ini muncul sejak tadi malam. Ya, banyaknya bahan kimia di dalam pabrik memicu sejumlah ledakan. Orang yang di dalam udah jadi abu ya? Sejumlah ledakan sempat terjadi dalam kebakaran pabrik busa di Desa Kebonturi, Arjawinangun, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Senin malam. Menurut sejumlah saksi, api pertama kali terlihat sekitar pukul 19.30. Banyaknya bahan kimia di dalam pabrik membuat api sulit dijinakkan. Tadi ada beberapa kali dentuman itu, Pak? Banyak sekali, banyak karena isi drum bahan kimia. Ada korban jiwa sejauh ini? Sementara belum ada laporan. Kebakaran juga mengakibatkan kemacetan panjang di jalur Pantura. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toy Skandar, Ainus melaporkan.